Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara uji Friedman menggunakan SPSS berdasarkan contoh tadi. Nah, yang pertama, kalian klik variabel view di bagian nama. Kita beri nama masakan 1, 2, 3, sampai 5. Kemudian desimalnya kita nolkan. Bagi yang label ini kita lihat dua, masakan koki 1, masakan koki 2, masakan koki 3, sampai masakan koki 5. Kemudian di bagian share-nya ini pilih scale, semuanya scale. Kemudian setelah itu klik analyze. Kemudian non-parametric test, related sample, kita masukkan semuanya ke test variable. Kemudian kita klik Friedman. Oh iya, kita klik statistik dulu. Checklist descriptive, continue, kemudian kita klik OK. Nah, ini hasil SPSS-nya. Kita dapat 3 tabel. Yang pertama, tabel ranks. Ini tabel rank, ini memperlihatkan rata-rata peringkat pada tiap populasi. Kemudian yang kedua adalah test statistik. Dari sini kita lihat bahwa nilai C-square-nya itu adalah 15,543 dan p-value-nya sebesar 0,04. Kemudian kita bandingkan dengan C-square tabel dan nilai alfanya. Kita peroleh bahwa nilai C-square hitungnya itu lebih besar dari nilai C-square tabel dan p-value-nya lebih kecil dari nilai alfa. Hasil SPSS ini sama, sehingga kita tolakkan 0 dan memiliki kesimpulan, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan penilaian juri terhadap kelima masa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.